Hai semua, jadi sore ini kita mau ikutin Mbak Dini. Dia adalah salah satu supervisor ya, Mbak. Iya, benar sekali. Salah satu hotel Bandar Lampung. Supervisor itu apa sih, Mbak? Leader. Leader. Tugas dan tanggung jawabnya apa? Tugas dan tanggung jawabnya itu apa ya? Jadi kita buat videonya sambil kerja, soalnya sibuk. Sibuk kayak artis. Kok turun tangan? Iya dong, kan lagi COVID, jadi semuanya mau jadi asistennya juga turun tangan, asisten senior, sama supervisornya semua turun tangan. Ya gitu. Itu linen kotornya diganti ya, Maya? Diganti dong, Oh kan gitu. kita kan harus menjaga. Mbak Dini, ini makeup room apa aja biasanya pertama kali? Pertama kali, stripping linennya dulu. Terus habis stripping? Habis stripping linen, kita buangin dulu sampahnya. Biar bau-bau yang tidak sedap itu dikeluarkan. Baik. Ini step pertama apa ini, Mbak? Step pertama. Making bed dulu ya. Itu ini jenis kasurnya yang king ya? King. King. Di sini di Asam ada. Ada berapa lapis sih, Mbak, untuk kasur hotel sendiri? Kalau di rumah kan cuma satu doang biasanya. Kalau di hotel kita ada bed press. Habis bed press kita kasih sheet. Habis kasih sheet kita di sini ada duvet. Di duvet itu dalamnya ada innernya. Berarti satu-satu ya. Ini Iya. apa ini? Ini seat pertama berarti ya? Ini yang pertama yang di dalamnya tuh bed pad. Oh. Untuk menahan air. Kalau Baik. misalnya ngompol, ketumpahan air biar nggak nembus ke bednya. Siap, siap. Berarti ini seat pertama ya. Iya. Ada triknya nggak sih, Mbak? Biar cepat kalau making bed itu kan nggak usah lama. Triknya Itu belum masuk, Mbak. ngompolnya Nah, ketat. gitu. Gue biasanya cek doang. Oh, gitu. Ya ampun, Oh. jadi Ini apa ini, Mbak? ini namanya duvet. Oh, duvetnya. Itu inner ya? Ya, inner. Oh, jadi Kalau di masukannya. enggak, kalau di rumah itu namanya selimut. Jadi masukinnya barengan ya? Oh iya dong, Oh, iya, biar aduh. lebih mesra. Oh. Maaf ya, gengs, kita emang bercandaan. Ini saya kasih emot-emot lah. Tuh kan, so sweet kan mereka, guys. Oh gitu ya masukinnya. Berat nggak sih, Mbak, itu? Terlalu berat sih, beratnya Oke. buat beban hidup. Oh, Mbak ini bisa ngelucu juga ya. Jangan dibawa serius, entar tambah kurus. Oh, gitu. Ya juga ya. Selanjutnya kita masukin pillow ya, Mbak. Ya, PC, pillowcase. Nah, Pillowcase. kalau PC dia ada pillownya, habis itu ada pillow protektornya. Jadi Oh. ada dua lapisan. Pillow protector yang mana? Ini pillow protector. Nih. Ini pillow protector. Oh, gitu. Ini Ya. pillownya. Terus ada yang kecil itu apa namanya, Mbak? Namanya draw pillow. Oh, draw pillow. Baik. Ya, ini kan kayak soal. Oh, baru dipasang ini ya pillownya ya? Ya. Oh, harus berdiri gitu. Ya. Jangan lupa dikasih display yang ada Pektan. disinfektan. Oh iya benar. Sekarang kita lagi musim COVID ya, Mbak ya. Kita harus menjaga sekali karena tamu udah bayar mahal, kita juga harus kasih yang terbaik. Oh, ini apa, Mbak? Amenitisnya ya? Ya, amenitisnya. Lengkapi. Kalau di sini pakai apa aja, Mbak? Mineral waternya kita pakai brand botol.
Habis itu kita punya Nescafe kopinya, tehnya Sosro. Biasanya kalau itu ada creamer, ada brown sugar, sama white sugar juga. Baik. Ini kamar mandinya udah ya Mbak ya? Udah. Ada ini ya. Ini apa? Toilet bowl? Iya. Itu towel. Kemudian ada di situ ada shower juga. Ada dong, kita punya showernya juga. Baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini apa Mbak Dini? Troli ya? Iya, ini troli. Isinya ada apa aja? Isinya ada amenities. Amenities. Ini amenities untuk kamar mandi. Kamar mandi. Ini gift supplies. Ini komplimen untuk tamu. Yang tadi aku jelasin yang kita supply tadi itu kopi. Baik. Creamer, brown sugar. Ini apa itu yang kertas itu? Nah, iya itu. Ini. Ini room control sheet. Apa itu fungsinya? Fungsinya untuk kita mengetahui kamar yang check out, ada yang occupied, ada yang extend, apa udah vacant. Jadi kita bisa ngerjainnya langsung bisa ditulis nih. FO. Kalau misalnya check out, kita tulis check out, habis itu kita buat vacant. Baik. Berarti untuk trolinya ini apa, Mbak? Ini buat linen ya? Iya, itu buat linen buat linen hamper, ini garbage untuk sampah. Iya, benar. Di bawahnya ada? Ada seat, ini sini ada seat key. Buat linen ya? Iya. Seat. Ini ada towel juga. Sini slipper. Iya, slipper. Kemudian ada baik. Sip. Ini kameranya di sini. Oh. Wow. Nah, ini tempat apa? Ini tempat ini order taker. Oh, order taker. Apa sih order taker itu? Sama aja kayak administrasinya housekeeping. Oh gitu. Dia yang ngurusi segala macam keperluan housekeeping. Kayak dari barang, dari chemical. Oh gitu. Iya. Kursinya bisa goyang-goyang ya? Bisa. Good job. Muter-muter gitu. Iya. Semuanya tulis di situ berarti ya? Iya. Kita kan juga punya logbook. Apa sih logbook? Logbook itu laporan harian, jadi setiap apa yang kita kerjain harus ditulis di logbook biar tahu, biar nggak ada kesalahpahaman dari antar shift, dari shift pagi ke shift sore, dari shift sore ke shift malam. Baik. Oke? Okay?